Assalamualaikum anak-anak. Jom kaji. Kita akan belajar objek dengan permukaan kasar dan licin. Permukaan kasar adalah seperti batu. Batu mempunyai permukaan yang kasar. Span. Cuba pegang span di rumah. Kasar kan? Dan kulit nanas. Kulit nanas juga kasar. Objek dengan permukaan licin pula adalah cermin. Ya, cermin mempunyai permukaan yang licin. Balon. Pinggan. Dan apple. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.